Mayang Sari, istri dari Bambang Trihatmojo, tak kesulitan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Memiliki suami yang juga anak dari Presiden Soeharto, uang tentu bukan masalah bagi keluarga ini. Konon kabarnya harta kekayaan dari Bambang Trihatmojo bisa menembus angka triliunan rupiah. Maka tak mengherankan jika Mayang Sari bisa berbelanja dengan jumlah uang yang fantastis. Baru-baru ini Mayang Sari sempat momen dirinya saat berbelanja di salah satu pasar tradisional yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Mayang Sari bisa menghabiskan sekitar 10 juta rupiah untuk belanja kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional tersebut. Pada video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Mayang Sari terlihat membeli ikan dan lobster seharga 1,4 juta rupiah. Ia juga sempat membeli sejumlah aneka dimsum dengan harga 1,4 juta rupiah. Tak hanya itu, untuk jumlah aneka sayur-mayur saja, Mayang Sari rogoh kocek sebesar 1 juta rupiah untuk beli cabai, wortel, dan bahan sayur lainnya. Sedangkan untuk buah, Mayang Sari bisa menghasilkan Rp350.000. Ia juga memilih sejumlah peralatan dapur dan habiskan uang 1,5 juta rupiah. Selain itu, Mayang Sari juga membeli sejumlah kerupuk untuk stok. Uang yang dihabiskan untuk stok kerupuk saja bisa mencapai 420 juta rupiah. Tak lupa Mayang Sari juga sempat membeli buah durian dan habiskan uang sekitar 800 ribu rupiah. Mayang Sari dinikahi oleh Bambang Trihatmojo secara siri pada tahun 2000. Hubungan asmara keduanya mulai diketahui publik sekitar tahun 1990. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum.